Oke, what's up guys, kembali lagi bersama saya Rehat. Buat tanggal ini gue akan bermain lagi di Petualangan Craft X MC season yang kedua. Episode pertama kita hanya opening saja. Dan kita juga akan yaitu open member sedikit omong-omong dulu. Kita kali ini akan open member khusus laki-laki untuk 3 orang dan perempuan untuk 2 orang. Dan kalian kalau ingin masuk ke server ini, ya ini umpung lagi open, kalian harus ikuti syaratnya. Yang pertama, kalian wajib donasi, aktif di server ini dan punya channel YouTube. Dan kalian harus sering upload di channel YouTube kalian, atau kalian bisa live di Gamely. Ya setelah kalian sih, ya harus punya channel YouTube ya. Uploadnya nggak sering nggak apa-apa, yang penting upload dan nge-build di server kita, kami. Dan saya umumkan sedikit, di server ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu tidur sendirian, on sleeping ya. Kan on sleeping ya, jadi kalian bisa tidur sendirian tanpa semua member tidur. Kan biasa di Minecraft tuh harus semua orang tidur baru waktu akan berjalan, ini enggak, tidur sendirian bisa. Tapi sayangnya nih masalah PE, jadi kita seseorang ada wajib di tempat awal spawn, dan ya harus di tempat spawn, berarti biar komennya jalan. Kalau misalnya di bawah tanah itu kadang gak jalan ya, jadi gitu. Mungkin nanti di server kami akan semua base disediakan on sleeping ya, jadi bisa tidur sendirian. Dan kalian kalau kepo dengan para channel anggota Fiction MC, kalian bisa langsung aja kunjungi di deskripsi. Dan kalian jangan lupa subscribe channel para anggota Fixed MC ya. Dan kalian juga jangan lupa follow Gamely saya ya. Gamely saya ada di pojok kanan atas. Itu it Gamely saya, atau enggak kalian terus aja catword dengan catword. Kalian tulis aja di Gamely atau search dengan catwordnya Reatorword. Itu ada Gamely saya, atau kalian bisa ngikutin dengan channel YouTube saya Reatorword. Oke guys, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe gratis. Karena setiap subscribe ya, jangan lupa subscribe gratis. Dan kalian jangan lupa kasih tanda notifikasi, biar setiap saya upload video akan masuk ke notifikasi Anda. Bye bye.